Yes, oke teman-teman, sekarang kita ada di Twitternya Binance ya. Di sini Binance mengadakan nominasi untuk Influencer Awards Crypto ya teman-teman. Dan ini ada 5 finalisnya teman-teman. Dan diantaranya adalah yang menarik adalah si Papakulu ya, yaitu Influencer Crypto khusus membahas tentang SafeMoon teman-teman, dia aktif di Twitter dan aktif di TikTok teman-teman. Jadi dengan 54.000 pengikut ya teman-teman, dia selalu membahas tentang SafeMoon teman-teman, dan ini merupakan big things buat SafeMoon. Jika memang si Thomas ini bisa terpilih menjadi Influencer Awards Binance 2021, kemungkinan rewardnya adalah SafeMoon bisa listing di Binance teman-teman dengan top holdingnya nomor 1 di Binance Smart Chain teman-teman. Sekarang dia meritit, I was nominated for Binance Influencer Awards, go vote SafeMoon Army. Jadi ini kesempatan emas buat SafeMoon Army kalau dia bisa sangat-sangat listing di Binance teman-teman. Ini indikasi yang sangat baik sekali teman-teman ya. Dan di sini adalah Global 21 Binance Influencer. Jadi kalian cukup klik link di sini, nanti kalian bisa ditunjukkan link di sini ya teman-teman, di website-nya Binance di sini, dan kalian bisa vote Thomas Smith ya teman-teman ya. Kalian bisa ketik Twitter kalian dan submit teman-teman, dan kalian bisa submit, dan kalian sudah bisa submit bisnisnya. Thanks for sharing your thoughts, and kalian sudah berpartisipasi dalam Food Binance Awards kali ini teman-teman. Dan kalau kita lihat di BSC scan ya teman-teman, holdersnya itu semakin naik ya teman-teman ya. Sekarang ada 2.400 address yang holders si Binance Smart Chain ini teman-teman ya. Dan sekarang ini kalian bisa lihat grafiknya sangat-sangat naik sekali ya teman-teman. Itu mengindikasikan ketertarikan SafeMoon terhadap cryptocurrency sangat besar. Itu mengindikasikan adalah holder SafeMoon sangat tertarik untuk investasi di SafeMoon teman-teman. Apalagi kalau sudah listing di Binance, gain-nya akan sangat tinggi dan capital gain-nya akan sangat tinggi. Harganya akan semakin tinggi juga teman-teman. Kita bisa lihat di bawah transaksi per detik itu ada teman-teman. Ini mengindikasikan juga bahwa sangat-sangat-sangat banyak sekali orang yang ingin membeli SafeMoon dengan kuantiti yang besar sekali. Di samping kanan ini big things banget teman-teman. Dan selanjutnya, SafeMoon is the top hodl token on the BSC scan teman-teman. BSC Binance Smart Chain ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini ya. SafeMoon nomor 1 ya di antara token-token yang lain ya yang menggunakan Binance, dan kedua diikuti BNB ya. Dan ini bisa menjadi pendorong untuk bisa SafeMoon listing di Binance teman-teman. Jadi semakin banyak, apalagi kalau bisa listing di Binance, pasti akan berjambah holdernya teman-teman. Jadi keep hold, keep cuan, keep invest di SafeMoon, don't cut loss, and you get the rich teman-teman. See you, thank you.